Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua pastinya. Jarang-jarang kita konten di malam hari. Yang pasti melanjutkan dari video yang kemarin, alhamdulillah ketiga ekor sapi sudah naik ke dalam truk. Dan saatnya kita geliuk, kita pulang ke rumah Purworejo. Semoga sehat sampai tujuan, selamat sampai tujuan walaupun malam hari. Tapi yang jelas kita tetap hati-hati, safety, dan pelan-pelan. Tadi alhamdulillah juga sudah selesai transaksi, sudah nunut sholat maghrib juga, sudah dijamu juga dengan makanan minuman luar biasa masya Allah, dan saatnya kita pulang ke rumah. Saksikan terus video perjalanan kami, dan yang belum nonton video proses menaikkan sapi atau pengambilan dari kandang sebelumnya, silahkan ditonton dulu, tetap di channel Setia Farm. Oke, teman-teman semua. Nah, seperti ini proses perjalanan dari ketiga ekor sapi yang kita bawa pulang. Jadi, ketika kita membawa sapi dengan size jumbo dan dari satu truk itu lebih dari dua ekor atau lebih dari satu ekor, maka yang terjadi ketika ada yang tidur itu harus dibangunkan. Kenapa dibangunkan? Kan takutnya nanti keinjek atau terbentur sama tetangganya. Nah, tadi ada yang jerum satu, kita bangunkan, kita posisikan talinya agar tidak jerum. Cuma perjalanan 2 jam insya Allah kuat, dan ini yang paling jumbo juga tadi cuma dapat keluhan tok, artinya kalau perjalanan jauh kok dapat keluhan tok, dia risih, akan melet-melet terus, dan iya ya nanti bisa ambruk. Jadi kita posisikan sedemikian rupa talinya agar sapinya nyaman dan tenang. Dah, kuncinya itu, kita lanjut perjalanan lagi, semoga sudah tidak ambruk lagi. Ini baru perjalanan paling 10 kilo. Semoga selamat sampai rumah ya. Oke, lanjut. Oke, sedulurku semua. Ya, alhamdulillah sudah turun gunung. Kita sudah memasuki daerah istimewa Yogyakarta di lantai satu. Nah, kesempatan ini mungkin saya akan bercerita ke teman-teman semua kenapa saya bisa mendapatkan sapi ini dan alasannya apa, informasi dari mana. Singkat cerita, asal sapi ini adalah dari daerah Gunung Kidul ya, tepatnya di pesisir paling selatan Jogja, paling selatan, paling timur. Nah, kebetulan Mas Ipan juga asli wong Gunung Kidul. Pada saat itu Mas Ipan mendapatkan informasi dari rekan Mas Ipan yang ada di Gunung Kidul juga, dan ditawarilah sapi ini. Dicek sama Mas Ipan pada saat itu, karena waktunya memang belum mendekati kurban, jadi kita belum ada ketertarikan terhadap sapi-sapi tersebut. Nah, tempo hari seiring berjalannya waktu sampai puasa pada saat itu ya, puasa pertengahan itu, saya dipaksa sama Ipan, ayo melu aku. Neng di, wes toh penak-penak. Aku ikut Ipan. Lihat sapi jumbo. Kandang Setia Farm belum ada sapi jumbo, barangkali nanti masuk sapinya, masuk harganya. Oke lah.
kita visit bareng sama Mas Ipan pas puasa itu, kan nyaman gitu ya. Pas puasa kita cek bareng ke sana, saya tertarik dengan sapinya nih teman-teman semua. Tertarik dan saya niati, "Pak, kalau memang Bapak mengizinkan, ini saya ambil semua. Kalau memang mau dijual, tapi kalau belum ya." "Iya Mas, memang kita mau jual, tapi semua jangan dipilih satu, semuanya diambil." "Oke Pak." Nah, transaksi akad pertama berjalan, harganya masih belum cocok karena beliau memberikan harga tinggi, dan transaksi kedua alhamdulillah cocok, dan ini transaksi ketiga tadi pembayaran. Nah, itu singkat ceritanya seperti itu. Dan satu alasan juga kenapa saya mengambil sapi ini, mungkin kuasa Tuhan lah, Allah berkehendak lain di daerah Gunung Kidul, di tempat yang dulunya tandus, tempat yang tidak diminati orang mungkin pada zaman dulu gitu, malah justru Masya Allah, Subhanallah, di kesempatan momen tahun ini luar biasa. Saya memang kagum. Kagumnya kenapa? Sapi jumbo banyak banget teman-teman. Ya mungkin sekarang udah habis, mungkin ya udah dibeli orang, tapi Ramadan kemarin, puasa kemarin tuh masih banyak sapi jumbo. Pertanyaannya, kok gak kena PMK ya? Padahal wilayah Jogja dan sekitarnya yang di lantai 1 semuanya Jateng, mungkin rata-rata kena PMK, kok Gunung itu enggak. Nah, itu saya minta pendapat sama yang rawat sapi, katanya ya tetap kena Mas, cuma gejalanya ringan dan tidak parah, tidak seperti di daerah lain ya. Wallahu alam, yang jelas itu opini pendapat dari mereka atau peternak-peternak, petani-petani daerah Gunung Kidul. Memang ya kalau di kandang yang lain mungkin kena PMK parah, ambruk. Kalau di Gunung Kidul ya cuma mungkin gejala saja, angin lewat tanpa ada penanganan yang ekstra, kasih herbal, kasih obat-obatan yang setiap harinya diberikan, sembuh dengan sendirinya. Satu alasan kenapa sapi di Gunung Kidul masih bisa bertahan dan masih banyak yang jumbo lolos dari PMK. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa mendapatkan sapi istimewa, Masya Allah ya. Nanti kita akan melihat proses penurunan dari sapi itu sendiri, dan pastinya seru banget. Jangan di skip dulu, kita akan lanjut perjalanan. Oke, alhamdulillah sedulurku semua, sapi ketiga ekornya sudah sampai di kandang dengan kondisi selamat. Walaupun tadi sempat berhenti agak lama di perjalanan ya. Jadi yang sapi pertama kali masuk ke dalam truk yang ada tanduknya, tapi yang kecil, yang paling kecil di antara tiga ini, itu nderum. Jadi mau nggak mau untuk tetangganya harus kita geser ke belakang biar dia leluasa nyerum. Akhirnya nyaman PW dan sampai di rumah. Nah, kesempatan ini nanti teman-teman saya ajak untuk menyaksikan bersama proses penurunan sapi tersebut, ketiga-tiganya semoga bisa segera menempatkan ke kamarnya masing-masing dan segera istirahat karena sudah malam, besok pagi baru makan dan mandi pastinya. Mungkin seperti itu. Monggo untuk Mas Tarno, Mas Yuli dipersilahkan. Jadi dunia kafe sih mas, sudah resi-resi. Belum berani. Beri kau narik dulu le. Di kau narik dulu, di kau narik dulu menrapatio loncat banget. Rotok ngalor yuk, rotok ngalor, rotok ngalor. Alhamdulillah. Ket bayi atau mentu kandang.
Tidak baik. Oke, masya Allah teman-teman semua, sapi pertama sudah masuk, luar biasa ya, panjang, long size dan sehat pastinya. Oke, sementara kita biarkan istirahat dan saling sapa dengan teman sebelahnya. Kita lanjut turunin sapi yang kedua, ketiga dan mungkin kita akan memberikan makannya besok pagi. Yang penting sapinya nyaman dulu dengan lingkungan baru. Terus agar segera istirahat, karena di dalam truk itu juga capek pasti. Padha ngalor pan. Wis, kena iki dulu ae, menane. Ayo, turu. Walah yung. Badak. Tambange tambang sing kidul muterke apa? Menta bablas. Oke, masya Allah teman-teman, sudah masuk ke kamarnya dan di sini terlihat tidak begitu besar, akan tetapi bobotnya bisa bersaing dengan sebelahnya karena memang kenapa tidak besar sapinya, karena posturnya pendek. Jadi kalau dia tinggi gitu kelihatan raksasa. Insya Allah untuk bobotnya sudah mendekati 1 ton untuk si gundul limosin ini. Oke, lanjut sapi yang ketiga dan pastinya nanti akan berada di sebelah sini. Oke, let's go. Baru semanjan kon rene kudu ye. Ye, sing saka bawa terus mau sing kudanil kae. Heeh, kedokan dhewe. Kudanil iki. Entes. Baik, terima kasih sedulur semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, 3 ekor sapi jumbo sudah mendarat dengan selamat. Dan treatment selanjutnya seperti biasa, kita tidak memberikan comboran terlebih dahulu, melainkan jerami kering. Jerami kering kita berikan secukupnya, lalu kita semprot menggunakan air bagian kelaminnya biar segera beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan tetangga yang baru pastinya. Nah, mungkin demikian dari kami. Ditunggu video menarik selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga. Dan mohon maaf apabila video kurang terlihat dengan jelas karena kondisi kita di malam hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.